Hai guys, kita sudah sampai di kediamannya Kang Sule yang gokil guys, bener-bener kayak istana ini. Kita turun, kita say hello, kita lihat ada apa aja yang baru. Alright guys, let's go. Pak. Ya. Pagi Pak, apa kabar? Baik Pak. Udah janji tadi ya? Ya siap. Oke, okay, siap. Oke, okay, kita sudah di sini guys. Ini Bapak siapa nih? Pak Dadang. Pak Dadang, kumaha Damang, Pak Dadang? Alhamdulillah, saya baik atuh. Kumaha Damang? Alhamdulillah. 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 Baby Azam gimana, sehat ya? Sehat, alhamdulillah lagi tidur nih sekarang. Oh gitu. Ini si Andalnya belum datang ya? Ya, iya tadi lagi on the way. Enggak apa-apa. On the way ya. Oh, kertek-kertek. Reviews kita kemarin, wih, gila loh. Gara-gara Kang Sule guys, gua viral guys. Serius. Gara-gara Kang Sule kemarin viral 6 juta, langsung trending 5 besar, trending 3. Ah, serius? Cuman sebel banget, naik beberapa jam terus hilang. Emang suka kayak gitu kan YouTube gitu, kan? Hah, kan biasanya kan kalau naik tuh turunnya pelan-pelan kan? Wah, trending 3 nih. Tiba-tiba besok udah hilang, cuman ya udah dari YouTube-nya situ. Sekarang tuh lagi pusing. Mana? Karena banyak penggunanya. Oh, gitu. Oh iya, sekarang udah banyak yang udah rame banget. Rame ya? Banget, rame banget. Jadi lo sekarang mau ngapain lagi kertek-kertek gua? Kertek, ada beberapa gaya baru, ya okay. Kan, dikit. Okay. Sekaligus cek panjang kaki, okay. Pastikan Kang Sule sehat karena udah ada baby Azam sekarang suka begini dong. Harus gendong, harus kuat dong tulang-tulangnya. Yeah. Bener nggak? Yeah. What is up everybody? It is a beautiful day. Back with me Beams Aryo and Kang Sule di sini yang yes. Sule yes. In the house. Sule in the house. Yeah. What's up? Gokil. What's up? SMS, apa aja lah. Guys, ya setelah viral ya waktu itu ya Kang Sule ya. Ini benar-benar gara-gara Kang Sule ini kretek abal-abal makin viral. Sampai diundang-undang ke TV. Thank you banget loh Kang Sule. Serius, nggak bohong. Beneran. Alhamdulillah. Alhamdulillah, benar-benar membawa berkah guys. Amin, amin. Jadi kan sekarang ini apapun yang lagi views-nya bagus, entah itu YouTube, TikTok, Instagram, langsung rebutan tuh TV kan, iya kan? Abis dari Kang Sule itu trending 3, wah itu langsung kemana-mana. Dari, jadi kita mau bikin part 2 di sini. Part 2? Part 2. Apa kabar Kang Sule? Baik, sehat, alhamdulillah ya? Sehat. Baby Azam sekarang udah berapa bulan ya? 43 hari. 43 hari? 2 bulan berarti. Sebulan lebih. Sebulan lebih. Berapa hari lah ya? 7 hari lah. Gimana rasanya punya baby lagi? Ya seneng. Seneng ya? Seneng dikasih rezeki lagi sama Allah kan. Terharu gak sih? Lo iyalah. Tuh gue ingat lagi masa-masa zaman dulu kan. Iya. Gendong bayi. Karena gue tuh semua anak gue tuh keurus semua. Yep. Dari bayi, dari kecil. Sampai hands on intinya ya. Iya. Pegang sendiri ya. Betul. Bener, itu penting banget sih. Karena kalau aku sih ngelihat ya. Karakter-karakter anak yang orang tuanya banyak luangin waktu. Itu pembentukannya bagus. Alhamdulillah. Gitu, alhamdulillah. Kemarin juga kan keretek-keretek apa Iki baik banget. Pokoknya kalau ngeliat dia tuh kayak ada Kang Sule-nya gitu, berarti ya? Kayak ada auranya. Jadi kalau beda cover doang. Iya, beda cover doang gitu. Jadi wah pembawaannya menyenangkan, baik, sopan banget gitu. Itu dia kalau kita spend time dan enggak cuma anak, untuk hewan pun seperti itu gitu. Makanya aku lagi belajar dulu melihara anjing yang banyak biar pas punya. Tuh, kan? Nanti. Ya mah gitu. Pas ngomong hewan ya. Pas ngomong hewan datang nih Akamsi nih, lihat nih guys dari belakang nih udah stalking nih. Tuh udah datang dia. Nah lo. Si Rosi gitu sana. Iya, tapi dia emang sayang banget sama Kang Sule. Iya. Bonding ini. Kotor gua. Iya sana nih mau di kotak dulu. Sana. Mamang Dadang, sana. Mamang Dadang sana. Sana. Aduh, si Rosi gitu. Gitu ya, jadi, tapi rencana mau punya berapa lagi kira-kira? Apa? Anak. Anak, gue sih pengennya satu cewek ya, buat temennya Putri biar ada temen gitu. Terus kenapa pengen cewek, nanti Putri kan sekarang udah mau 20 tahun lah. Terus bentar lagi juga dia nikah, terus sekarang aja dia udah sendiri, jauh, sibuk sendiri. Jadi pengen lagi ya, punya cewek lah satu lagi. Amin, kita doakan guys, mudah-mudahan. Anyways, kita ini mau kereta-kereta Kang Sule lagi. Okay. Pastinya sibuk, ya kan, penuh aktivitas. Duduk. Duduk. Duduk.
Good. Guys, ini gue nggak bohong, ini si Rosi, ini aku lihat nih mirip-mirip anjing. Jadi ada beberapa kucing yang mereka itu mirip anjing dalam artian mereka bisa ngikutin kita, yeah, paham, bisa duduk-duduk, kayak tuh bengal. Nah, Rosi juga kayak gini nih, yeah, gitu. Cuma dia rada dekil aja, dekil. Masalahnya suka guling-guling males, di tanah. Betul, males. Ya kan? Gue mandiinnya males. Nah, dia sebenarnya operasi habis berapa dia tuh? Berapa kali ya? Sakit ininya, iya, nih, kena kuman kan. Jadi mahal bukan karena harganya dia, cuma karena operasi-operasi dia, jadi budget nambah ya. Gila itu. Investasinya besar. Iya, mau gua buang kan sayang. Ya kan? Jangan, kasian, jangan. Ya. Jangan, karena kita nggak tahu di mana berkah itu terletak. Iya, bisa aja ini dia di sini nih banyak berkahnya Kang Sunan dari dia nih, alhamdulillah, ngerawat dia. Alhamdulillah. Dia zikirin terus. Mau lepas nih, kecuali kalau gua keluar dia nggak berani ikut. Ah, ngantuk. Kan. Nah, diam, nggak usah ganggu. Kretek-kretek, nah, gua ajar lo. Nah, Kang Sule gimana badannya so far ini? Keluhan lagi ada yang sakit, ini lagi ada yang sakit, pegel, capek. Tahu lah. Tahu yang kamu, siapa yang kamu, kamu mau dikretek ya, hah? Kamu mau dikretek sayang? Kita mau syuting dulu ya, say. Iya, sayang. Mang Dadang deh, Mang Dadang ya. Mang Dadang mana? Mang Dadang ya. Mang Dadang, mana sih Mang Dadang? Nih, di out frame dulu ya. Gua lagi ini nih, lagi sakit punggung ini nih. Gitu. Iya. Tau gak kenapa? Gak tau. Karena lagi hamil juga ini. Oh iya belum. Ini udah turun. Oh masa sih? Baru turun. Iya, baru turun. Tapi Kang Sule itu unik loh. Penampakannya sama sekali nggak gemuk, dia tangan semua, iya, iya, hanya di sini aja nimbunnya ya. Karena turunan. Turunan ya. Dari atas turunan semua. Yeah. Alright, berarti ini punggung. Punggung lagi sakit. Sakit banget. Ya. Walikat, okay. Apa ya walikat bahasa Indonesianya ya? Belikat. Ah, belikat. Belikat, belikat. Alright, oke lah kita benerin, duduk di sini dulu, Kang Sule, okay. Lihat ke depan, seperti biasa. Kita cek dulu ya, tangan kanan dulu kita cek dulu kekuatannya, lihat ke depan. Tekan, tahan yang keras, yang keras. Wah, udah lemah lagi nih guys. Iyalah, gua udah udah jarang pijet. Udah kan lemah lagi nih, coba lihat ke depan yang serius, tahan yang keras. Tahan yang keras. Aduh, oke ini ntar kita benerin ya. Sakit ya, Bim? Hah? Sakit. Iya, kalau strukturnya nggak bener pasti sakit, gitu. Dan tenaganya, sorry, ini kita belum bunyiin ya. Oke. Tahan yang keras lagi. Tahan yang keras. Baru ditekan dikit aja udah gak ada tenaga, iya, geter lagi. Udah jarang lagi. Dulu kan arisan sering, sekarang udah jarang. Tahan yang keras. Wow, aduh ya ampun, ya ampun, oke lah. Pas banget. Kemarin gue ngomong guys, ini Kang Sule ini harus dikretek, kenapa? Karena kan udah punya baby, ya kan? Iya, benar. Sekarang mungkin baru berapa beratnya, lama-lama kan pegang, itu kan lumayan, berasa. Dia kayaknya udah mau 4 kilo lebih deh. Nah. 4 kilo kita sampai setengah jam aja kayak gini kan pegel. Sampai jam 6 iya, pagi. Serius? Iya. Alright, kita mulai dari tangan ya. Ngantuknya. Belum. Baru dipegang. baru dipegang. Oke. Cek dulu. Tapi dulu juga sebelum pas lu kesini, itu banyak yang komen kan kretek-kretek, Kang Sule kretek-kretek. Apa gue bilang kretek-kretek? Terus gue lihat, ini ya. Ini sakit banget, bener. Ini. Serius. Ini serius apa bohongan sih, apa acting sih? Sakit. Tapi sakit. Kenapa? Ada enaknya, ada. Nah ini sakit. Nah ini masih bagus, ini 10% bisa ngerasain sakit tapi masih enak tuh masih wajar. Yang bahaya itu baru segini, wah itu udah kesakitan banget. Kalau 20, tak, nah itu 20. Iya itu sakit. Kalau 20 berasa ya, kita kasih 20 lagi ya. Kan. Sakit okay, banget. Oke, napas, relax, good. Good gimana orang sakit? Enggak, tapi ada orang-orang yang dikasih segitu narik tangan yang enggak kuat sama sekali, udah kesakitan. Kalau gua enggak sih, gua tahan karena malu. Oke. Ton kertek-kertek ya.
Nanti. Oh, mau nyobain dia? Iya. Biar lurus ya? Di konten gua ya. Siap, biar kuat dia ya? Iya. Oke. Biar ketawanya lebih kenceng. Iya. Biar lebih nyaring lagi ketawanya, ya kan? Biar. Banyak yang komen, tuh siapa sih ketawa di belakang? Biar. Berarti ini. Dia tuh divisi ketawa ya? Iya. Oh. Dia kalau nggak ketawa nggak dapet duit. Nggak, iya. Fix, ya bener. Bener. Nggak, dia emang gampang banget tawanya. Gua ada emang divisi ketawa itu penting lagi. Dulunya banyakkan kecubung. Tenang, tenang. Kayaknya emang butuh dikeretak biar biar makin sehat. Otot-otot ketawa kan ada kan? Iya, gitu. Benar. Kencengin aja lagi dikit lah. Iya. Sekarang tuh udah mulai lemah lagi dia iya, ketawanya. Iya. Kita kerasin aja nanti nggak apa-apa iya, ya. Karena lambat honor biasa. Nah, iya. Yang ini lebih berasa kayaknya ya Kang Sule ya. Iya, ini sakit banget. Napas, napas, napas. Karena emang terhubung dengan bagian-bagian yang lain. Napasnya breathe. Ini ngapnya kayak renang di speed tank. Ngap banget. Oke. Okay. Alright. Oke, okay. Lemas. Mukanya, Pak. Muka gue emang begini, susah mau gimana lagi. Oke. Kalau gue ganteng kasihan Iki. Tapi Iki tuh bisa nyanyi ya? Hah, masa sih? Enggak maksudnya, enggak nyangka loh. Ini suaranya bagus banget loh. Iya dong. Aku tuh enggak tahu. Iya. Pas abis itu kereta kan follow kan, ini gila. Dia emang sering perform ya. Iya. Kang Sule bisa nyanyi enggak sih? Gue dulu penari. Dari nari nyanyi. Nyanyi hobi doang. Hobi doang. Dia emang dari kecil latihan atau emang udah bakat dari keluarga? Dengar kan manggung kemana-mana. Nah, iya. Ikut. Iya. Jadi dengar. Kan lebih cepat kalau dengar. Keren loh. Asli, aku pikir aku jadi penasaran nyanyian Kang Sule dulu penyanyi juga enggak ya? Penari. Dulu sekolah spesialis kendang. Kendang. Iya. Tapi sekolah belajar nyanyi. Iya. Nah, oke. Okay. Good. Good. Tangan di pinggang seperti ini please. Oke. Okay. Belakangin. Apanya? Kayak gini nih. Gini. Yes, like that. Okay. Lalu, lurus dulu. Oke. Okay. Oke. Okay. Belakangin. Oke. Okay. Tahan. Oke. Okay. Belakangin. Alright. It's okay. Aman. Opa Ganam style. Ganam style. Yes, biar bisa gitu. Iya. Oke, okay, belakangin. Kalau gue diem, sekali lagi, belakang lagi. Alright. Yang komen pasti ah, Sule serius amat gitu. Harus petakilan ya. Susah jadi pelawak. Giliran lagi mau santai nggak ngelawak, ini kenapa nih? Dikirain iya. Sakit, kirain jaim. Giliran ngelawak, ngelawak mulu. Pusing, manetijennya. Oke, okay. Alright. So far aman. Sekarang tiduran please. Kepala di sini, terlentang, kaki di sini. Wah, sujud gimana? Itu mah. Oh, terlentang. Terlentang. Sujud atau mah? Oke, okay, kita lurusin dulu ya badannya. Kita cek nih kakinya nih. Dulu waktu dicek. Dulu beda. Sebelah, kan? Dulu beda. Terus kita perbaiki. Nah, kita lihat ini masih bertahan atau tidak. Karena namanya badan. Dengan pergerakan pasti butuh maintenance. Masih deh Bim kayaknya. Iya masih dikit. Eh tapi kemarin Iki jual lebih panjang tapi sampai rata ya. Sekali kretek rata ya, ingat ya. Oh gitu. Iya. Lebih panjang dan lumayan jauh lagi dia. Dulu waktu kecil jatuh dia panjang sebelah. Ininya tulang ininya naik ke atas. Nah fix, udah bener. Kasian dia tuh. Waktu kecil untungnya. Oke. Okay. Mas, there you go. Sakit? Enggak dong, kaget doang ya. Kaget. Mas, relax. There you go.
Nice. Kita tuh kertek udah berapa lama lalu sih? Ya, udah lama. Satu tahun ada. Setahun? Iya. Natalie waktu itu lagi hamil gak? Belum. Ya fix itu karena gerakan yang kemarin buat nguatin itu, ingat gak? Biar peredaran darah lancar, iya. Ingat gak? Iya. Semoga sekarang lagi ya. Iya. Kita lancarin lagi ya. Ntar kita gini lagi. Iya gak fix. Hah? Iya. Fix. Nanti abis ini deh. Berasa tuh tadi pinggulnya keluar ya, klek. Kadang tuh kalau lower backnya bermasalah sampai bawah sini bisa berasa itu. Aduh, langsung pegal nih. Relax, lemas. Aduh. Tuh, kan? Kentre. Kerasa gak? Kerasa ya? Alright, relax, lemas. Okay, good. Lemesin aja, lemesin. Okay. Makanya gue aneh sama orang-orang. Masa katanya, Sule mah lucu, yang lucunya jinnya. Gitu. Ya. Emang gue punya jin. Kata orang-orang gitu ya? Iya. Oke, ini rapetin ke dalam yang keras ya. Oke. Sekuat tenaga. Yuk, keras. Belum. Kok kena ini ya? Asli ya, emang beneran? Emang itu buat si si Ade. Oke, okay, kalau untuk itu. Untuk si Ade biar kuat lagi, 1 2 3 yang keras. Oke, okay, good. Good, good. One more time. Duh, mana pergi lagi bini gua ya? Oke, okay, ready? Try 1 2 3 1 2 3. Tahan yang keras. Nice. Oke. Okay. Good. Alright, relax dulu. Kayak disentil palanya ya. sakitnya gitu beneran. Kayak disentil. Itu biar peredaran darah ke situ lancar. Ototnya biar ke situ ya. Biar lebih strong, yes. Oh, okay. Kalau orang yang bermasalah banget bahkan dia sampai bunyi tak gitu. Gua enggak bermasalah, yeah. Gua masih kuat lah. Yeah. Oke, okay. Sekarang tengkurap. Please, sorry ini aku ambil dulu. Alright, relax, lemas. Oke, okay. Good, lemesin. Alright. Tahun nggak di keretek coba bayangin. Aduh. Oh. Lemes. Oke. Okay. Wah, langsung. Ini baru bangun langsung ngantuk lagi nih. Relax. Bunyinya. Oke. Okay. Siap. Oke, lemesin aja. Kita ambil pressure dari lower back. Udah lama kan ngabarin gua kan, nggak ketemu. Lemes, relax. Oke. Good. Nah. Ini kayaknya bener loh kurusan nih kayaknya nih. Iya. Kulit juga. Kulitnya udah mulai bisa dipegang. Bilang aja udah tua gitu. Kulitnya bisa dipegang. Gis alot. Enggak. Ini udah mulai bisa dipegang lagi nih. Aduh. Karena kan kalau depannya gede kan dia narik, dia stretching kayak balon kan. Nanti kalau ini udah berkurang ke belakangnya juga bisa ketarik. Turun 2 3 kiloan. Tuh. Dengar enggak? Aduh. Asik ya? Asik. Udah tiga tuh. Bunyi semua. Ini kalau gue lanjutin sampai atas borongan nih kayak bunyi semua nih. Oke. Okay. Siap.
Kang. Hei, sahur. Kang, nggak sahur, Kang. Kayak latihan ini jadi pilot pesawat tempur. Di Porsche. Gue tuh sering banget sakit punggung. Pasti. Karena itu nahan ke depan yang gue bilang tadi. Berasa di sini ya? Banget. Sama ini. Ah, itu juga. Ini nih. Tuh. Aduh. Cuma minta alat, so. Kita lemesin dulu. Beli, eh. Aduh. Tangan di samping badan, please. Gini. Seperti ini, yes. Relax, kayak gitu. Relax, tenang. Napas yang dalam. Buang. Habis. Nice. Napas yang dalam lagi. Buang lagi. Ini dilepas dulu bantalnya, oke, tiduran lagi kayak tadi, tiduran. Lepas dalam lagi, buang, habis. Oke. Wah. Lega tuh pasti tuh, iya kan? Iya. Aduh. Enak banget, bro. Parah. Oke. Gila. Nice. Oke, sekarang relax aja dulu, relax dulu. Oke. Napas, tenang, relax dulu. Iya, dari tadi juga gua napas. Udah ya? Iya, iya. Gue takutnya tahan napas terus gitu kan. Aduh, ngantuk banget ya. Parah. Sekarang, lihat ke sini. Kemana, Bim? Kesini. Setengah badan, satu badan. Miring, miring, kesini, kesini. Miring kesini, kesini. Ini matanya udah segaris, cuy. Udah bener-bener ngantuk ini. Anjir, ngantuk banget bener. Parah, enak banget guys, enak banget ngeliatnya. Baru bangun lo pelan, bentar. Okay. Balik lo. Balik, balik. Balik kemana? Ke sini, ke sini. Oke, okay. Sini. Relax. Anjir, ganteng. Gak apa-apa, santai aja, relax aja. Relax, nikmatin aja, nikmatin, jangan dilawan. Tumben ya, kemarin pertama gak gini. Ini bunyi lebih kencang. Jadi, karena udah ingat badannya Kang Sule seperti apa, intensitasnya aku naikin dikit. Makanya bunyi lebih maksimal, di saat bunyi lebih maksimal, adjustment pun lebih baik. Jadi yang kejepit-kejepit, yang kehempit, saraf juga lebih kebuka. Gitu. Oke. Okay. Relax. Nah, sekarang duduk. Kenapa ada orang yang dipijit begitu ya? Gua, itu otomatis ya? Iya.
kebiasaan kayaknya. Wah, itu angin itu, Bin. Tapi ini ada yang pakai minyak angin ya? Kang Sule yang dipakai ya? Pakai itu salon mas. Tapi kok baru kecium sekarang ya? Iya. Aduh, enak banget. Ah, gila. Ah. Kayaknya bener masuk angin nih kayaknya. Kemarin masuk SD gua. Aduh, ya Allah. Ini sakit apa apa ini? Sakit. Sakit ya? Tapi enak. Oke. Okay. Sakit tapi enak. Gimana ya? Gua jelasinnya susah. Susah ngejelasin ya. Karena udah gak jelas banget mata gua nih. Oi. Hey. Hey. Range of motion bagus. Lemes. Lemes. Resapi dulu. Resapi, still like. Dulu bunyi cuma satu loh, tak. Tapi sekarang, rak. Itu banyak penyakit tuh dari yang tadi tuh, yang bunyi kenceng itu. Bunyinya soalnya kurang pas itu. Iya, kenceng banget ya. Iya. Tak, gitu. Itu yang nanti akan ngebenerin tangannya pasti lebih kuat. Oke, okay, good. Aman ya, relax ya. Iya. Gini. Set gini ya. Oke. Okay. Yang pas di pergelangan yang enak. Iya. Gitu. Kenceng banget enggak apa-apa ya. Jangan, jangan. Mau apa lu? Disuruh, Pak. Disuruh. Ini seperguruan ini deh rambutnya sih. Siapa? Seperguruan ini. Aduh, Ece. Nanti dia kita keretak ya. Hah? Iya. Dia, kita bikin lebih tinggi nanti ya. Berarti nanti harus pas gantian kayak gini Kang Sule. Dia kan Kang Sule kan megangin pergelangan. Iya. Aku tarik, Kang Sule tarik. Oke. Okay, biar siap. Panjang. Jangan dong. Huh? Biar panjang. Biar nambah 3 cm gitu. Idola. Aduh. Gila nih, chemistry-nya nih, bener-bener nih. Oke. Okay. Siap. Pak. Tonggere goblok. Lepas, Pak. Wah, punya gua kecil begini. Lepas, Pak. Yang benar ini. Ya, yang benar loh. Fokus lah. Naik lu, naik lu. Oke. Okay. Leher gua mau ditarik soalnya. Fokus. Steady. Oke, tenang. Kalau ada apa-apa. Tangan di perut Kang Sule. Perut siapa? Di perutnya. Tong tarik teing tuh. Enggak, tong tarik teing tuh. Yang pas aja, yang pas aja. Nyeri atuh, mareh teh kumaha euy. Oke, relax seperti itu, napas yang dalam. Buang. Nice, kita stretch dulu ya. Nice, good. Tarikin dalam lagi napas. Buang all the way out. Tuh. Kan? Dengar kan masalahnya itu tek gitu. Wah, gua lagi enggak baik-baik nih kayaknya badan gua. Gila bunyi loh semuanya. Asli. Enggak apa-apa, mumpung lagi di sini kita cek panjang. Udah pasti ditahan sama dia, udah selesai bosku.
sama dia masih masih ditahan loh sama dia. Alhamdulillah lurus Kang Sule. Alright, silakan duduk Kang Sule. Wih, mantap. Gimana tadi pengalaman keretek-kereteknya? Oke okay, ya? Oke. Okay. Okay. Ngantuk ya? Ngantuk, iya. Pasti. Apalagi aku yang sekarang ini seperti aku bilang tadi, intensitinya aku naikin dikit. Jadi tulang lebih banyak yang bunyi, lebih banyak yang ke-adjust. Gitu. Ini agak dikit kelayang-kelayang. Ya, yeah. You know why? Blood flow. Ini darah lagi masuk banyak nih. Iya. Yeah. Gitu. Blood flow banyak, kadang kita kayak kelihatan nggak muncrat darah? Nggak sampai ke atas itu sih, nggak sampai keluar. Oke, miring dikit ke depan. Oke, seperti ini. Nah, ya. Tangan ke kanan. Yang satu sebelah aja. Nah, di kepal, tahan yang keras. Tahan yang keras. Tahan yang keras. Kuat sekarang. Oke, okay, good. Tahan yang keras. Kau kasih kekuatan hampir 3 kali lipat masih bisa ketahan. Balik ke arah sini. Tahan yang keras. Good. Nice. Bosku. Tenang. Nah ini, ya pasti. Karena gini guys, di saat adjustment leher terjadi dan bunyinya lebih banyak, itu kan pasti banyak yang kebuka ya. Nah itu blood flow lebih bagus dan darah itu membawa oksigen, jadi kadang kita akan ngerasa lebih light. Tapi punggung lumayan sih ini. Tadi sakit banget. Iya lho. Pasti enakan, tadi kan bunyinya banyak banget di sini nih. Coba tangan di belakang leher kayak gini. Oke, okay. Lemesin aja ke belakang. Oke, okay. Oh, masih ada satu tadi. Alright guys, it's a wrap. Thank you very much Kang Sule udah nyobain lagi. Welcome. Semoga makin sehat. Amin. Semoga makin kuat gendong terus baby Azam. Amin. Thank you for God. Yep. Dan thank you. Dan nanti guys kita akan ada keretek-keretek spesial di channelnya Kang Sule. My channel, you know me so well. Yes, you know me so well. Penutupannya dulu lah Kang Sule aja yang nutup deh. Pokoknya buat kalian pokoknya ya. Buat kalian ya harus ingat pokoknya itu nasi ya. Benar. Iya iya benar. Ya, jangan lupa terus saksikan channelnya kretek-kretek abal-abal ini ya. Siap. Nanti di channel gua akan hadir kretek kretek ebel-ebel. Gua ngantuk sih mas. Enggak, tapi namanya bukan ebel kan? Bukan. Oh kirain. Bukan. Oh belum ya? Oh iya buat ngelepasin. Oh iya bener. Emang gua nggak naik kelas di Jawa? Bener. Ada yang belum ternyata ya? Sorry bosku. Bandel sih lo. Oke, ntar lo buat penutupan nih. Hidung nggak? Masih lurus kan punya hidungnya. Ah, ini enak banget ya. Iya Allah. Hilang. Klewon, sini. Ya. Siap. Tep. Don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Thank you, guys. Thank you for God. Thank you for God.